Jadi kalau bicara soal investasi dan perdagangan, ini memang dua istilahnya sektor yang sangat related sekali ya dengan bagaimana kemudian kita bisa menjalin juga hubungan kerjasama dengan negara-negara lain. Nah, Ya. momen G20 ini adalah salah satu ya yang katakanlah di dalam aspek yang lebih luas sebetulnya tidak hanya pada upaya untuk exit strategi ya keluar dari krisis, keluar dari pandemi semacam itu, Ya. tetapi juga dalam pengembangannya pasti nanti akan related dengan upaya untuk mendorong bagaimana perdagangan ke depan bisa saling menguntungkan Oke. dan juga mendorong investasi ya yang memang ini sangat kita perlukan begitu. Nah, strateginya bagaimana? Indonesia ini sebetulnya bisa dikatakan mewakili katakanlah kebijakan negara-negara berkembang gitu Mas Firdaus ya. Jadi dalam konteks ini ya Indonesia sebenarnya representasi dari ASEAN juga begitu karena Oke. kebetulan satu-satunya yang mewakili gitu. Ya. Nah, dalam konteks ini saya rasa penting ya terutama di dalam situasi sekarang di mana antara terutama perdagangan ya ini kan setelah pemulihan dari pandemi COVID ini kan ternyata tidak gampang memulihkan sektor Ya, perdagangan begitu. betul, betul. Sampai hari ini masih terjadi apa itu kendala ya dalam konteks ketersediaan kontainer ya terus kemudian distribusi juga sangat terganggu karena ternyata kecepatan pemulihan di level konsumsi itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan pengimbangan ya dari sisi produksi begitu di level global maupun juga di nasional kita sehingga kan sekarang kita bisa melihat bagaimana kemudian harga-harga itu ya kecenderungannya naik ya dalam Betul. berbagai aspek ini juga dialami oleh seluruh dunia begitu. Ya. Nah, saya rasa salah satu upaya untuk bisa ke depan di dalam G20 ini adalah mendorong bagaimana kemudian upaya tadi ya perdagangan itu bisa katakanlah tentu saja harapan negara berkembang itu biasanya fair ya, Ya, fair trade betul. kira-kira begitu. Ya. Nah, di luar itu juga memang bisa lebih murah juga begitu, lebih murah dan lebih mudah begitu bagi negara-negara berkembang gitu karena Ya. pemulihan ekonomi ini memerlukan ya upaya perdagangan yang lebih ini ya, yang lebih tertata lagi lah ke depan begitu. Ya. Medcom.id, a part of Media Group Network. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.